Hai guys, selamat siang menjelang sore. Ketemu lagi di channel Orang Kaya. Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa kan? Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menulis pesan di WA tanpa menggunakan tangan. Artinya kita menggunakan suara atau alias menggunakan mulut. Nah, penasaran kan? Begini caranya. Pertama, masuk di WA dulu. Terus kita pencet yang ini ya, yang di bawah. Ya, yang di bawah ini. Terus kita cari pengaturan. Yang ini ya. Pengaturan. Terus kita pilih dikte. Nah, di sini udah aktif nih, ini udah aktif. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia ya. Pilih bahasa Indonesia, langsung simpan. Iya, sudah. Kita balik dulu, balik. Balik lagi. Oke, langsung saja kita tes bagaimana performanya. Untuk mulai mengetik pesan, kita arahkan tombol jari kita ke sini ya, ke pojok kanan atas. Kita klik saja. Ya. Apa kabarmu hari ini? Ah, langsung dia kelihatan, langsung kita kirim. Lagi kita, misalnya lagi kita tulis pesan selanjutnya. Uang saya kemana, Pak Bro? Kirim lagi. Ah. Kita lagi. Kita mau kemana hari ini, Pak Guru? Kirim langsung. Berapa kamu dapat ulangan matematika kemarin? Ah, keren kan? Terus mau dibawa hubungan kita hari ini? Ah, keren kan? Kutunggu jandamu. Hahaha. Ah, gimana? Bagaimana? Keren kan? Menakjubkan kan? Coba sendiri kan di rumah biar lebih mantap. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah, bye-bye, you bye. Jangan lupa subscribe. Top, top, Marco, top.